Perdana masuk kerja pasca libur dan cuti bersama Idul Fitri 1445 Hijriah, pemerintah Kabupaten Sambas melaksanakan apel perdana gabungan seluruh ASN serta honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas yang dipusatkan di halaman utama kantor Bupati Sambas, Selasa 16 April 2024. Apel yang dipimpin langsung oleh Bupati Sambas Haji Satono SOCMH ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Insinyur Haji Ferry Madagaskar MSI. Para staf ahli bupati, para asisten sekda, dan seluruh kepala OPD, serta ribuan aparatur sipil negara, serta tenaga honorer lingkup Pemda Sambas. Membuka manatnya, Bupati Haji Satono dalam arahannya mengucapkan selamat berhari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Seraya memohon maaf atas nama pribadi serta pemerintah Kabupaten Sambas atas salah hilaf yang dilakukan. Pada kesempatan yang sangat berbahagia tersebut, Bupati Haji Satono turut menyampaikan harapannya akan peringkatan amal ibadah serta kedisiplinan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pasca digembleng pada sebulan penuh di Madrasah Ramadan. Saya asma pribadi dan keluarga serta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sambas mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bihir mila aizin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin sekiranya di era pemerintahan Bupati Satono, Wakil Bupati Pak Ropi membawa Perahu Sambas ini lebih kurang 2 tahun 9 bulan lebih, banyak hal-hal yang berkenan. Mungkin barangkali dalam tegur sapa, tutur kata, kemudian arahan-arahan tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Sesungguhnya Bupati, Wakil Bupati, Pak Sekda dan sejajaran pimpinan tidak ada niat yang tidak baik. Semuanya untuk Sambas yang lebih baik. Usai pelaksanaan apel, seluruh peserta yang hadir laksanakan halal bihalal bersama bupati serta pejabat yang hadir pada kegiatan apel tersebut. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas melaporkan.